Untuk pengaturannya, apabila kita udah set, kita lock aja supaya tidak dipencet oleh anak-anak di rumah. Jadi suhunya nggak berubah-ubah. Halo sahabat Candi Elektronik, bertemu lagi dengan saya, Mada. Kali ini kita akan memperkenalkan kulkas baru, besar, irit listrik, murah, jangan mahal-mahal, Candi Elektronik murah aja. Apa tuh kulkasnya itu? Dengan tipenya NR-SC631 dari brandnya Panasonic, model set by set. Kulkas set by set itu pintu kanan kiri. Kalau kulkas biasanya kan pintu atas bawah, ini yang kanan kiri. Freezernya sebelah kiri, chillernya sebelah kanan. Untuk muatan yang lebih besar, lebih banyak, kebutuhan rumah tangga yang lebih banyak. Jadi kita mungkin seminggu sekali ke pasar. Kayak gimana sih penampakannya? Check this out. Penampakannya, dia berwarna silver stainless seperti ini. Tada. Besar banget kan. Sama saya besar kulkasnya. Ini buat kebutuhan keluarga besar atau mungkin yang nggak mau tiap 3 hari sekali ke pasar, maunya seminggu sekali, oke, cocok. Tentunya sudah inverter. Nggak usah khawatir kulkas besar, listriknya besar. Nggak, ini kecil, inverter. Untuk modelnya sendiri, pengaturan suhunya dari depan, dia touchscreen. Pengaturannya sudah touchscreen. Dan ini empuk banget, guys. Nggak yang hard atau yang keras. Gampang ngaturnya. Kita buka dulu unlocknya. Oke, setelah kita buka, di sini ada tampilan freeze. Freezer itu untuk tipe ini bisa di angka minus 24 derajat. Bagi yang suka nyimpen es krim, atau mungkin es batu, atau mungkin makanan yang benar-benar beku, sangat-sangat rekomend di angka minus 24. Untuk model lainnya, di sini ada namanya ref. Ref itu yang sebelah kanan untuk nyimpen buah, sayur, atau makanan segar, dia bisa di angka 8 derajat, supaya tidak terlalu dingin. Jadi kelembapan suhunya lebih terjaga. Untuk pengaturannya, apabila kita udah set, kita lock aja supaya tidak dipencet oleh anak-anak di rumah. Jadi suhunya nggak berubah-ubah. Untuk tampilan dalamnya, penasaran seperti apa? Kita bukanya kayak lemari, kayak gini. Sebelah kiri, ini freezer. Sebelah kanan, chiller untuk nyimpen makanan segar. Untuk sebelah kiri sendiri, dia sudah disediakan ice maker. Ini fungsinya untuk bikin es batu dan dia modelnya elegan. Diisi air. Ketika udah jadi, kita pencet, es batunya turun ke bawah. Untuk laci-lacinya sendiri, dia benar-benar elegan. Ada yang spesial di kulkas ini, dibandingkan dengan beberapa set by set tipe lain. Bagian kanan untuk menyimpan buah dan sayur, dia dilengkapi dengan humidity control box. Apa itu humidity control box? Jadi ketika kita menyimpan buah-buahan, mungkin kita buka sedikit, karena dia butuh udara yang lebih segar. Tapi kalau kita nyimpen sayur, kita tutup aja, nggak ada udara di sini. Supaya kelembapan di dalam terjaga, sehingga sayurnya serat nutrisi tetap fresh. Dan sayur itu segar, bahkan bisa sampai 1 minggu. Terus untuk bagian sebelah kanan sendiri, dia udah dilengkapi juga dengan deodorizer. Deodorizer itu adalah antibakteri dari kulkas ini, yang fungsinya adalah meminimalkan aroma atau bakteri atau bau-bau tidak sedap, dan juga supaya misalnya kita menyimpan makanan yang aromanya agak menyengat, biasanya minuman di sebelah sini atau di tempat-tempat lain itu kan mungkin agak ikut berbau. Nah, dia buat meminimalisir hal-hal seperti itu. Untuk tampilan lain, LED-nya sendiri, beberapa model set biasa itu biasanya dia kecil mengarah ke atas, ini dia full LED, jadi benar-benar terang lah, walaupun nanti ada banyak isinya, dia tetap padang. Untuk lacinya, bisa dicopot semua. Ini ada kuncinya, bisa dilepas. Bahkan rak telurnya juga, dia disediakan portable. Fungsi dari portable ini, ketika kita menyimpan telur nih, mas saya nggak butuh telurnya yang banyak, cuma separuh aja, ya udah taruh satu gini aja. Ini nggak usah dipakai. Ada lagi keunikannya. Ketika kulkas ini dibuka, dia ada suara ting untuk indikasi bahwa kulkasnya dibuka. Jadi mungkin kalau di rumah ada anak-anak, oh kok kulkasnya bunyi-bunyi sendiri? Nah, mungkin dibuka sama anak-anaknya. Untuk harganya sendiri, percaya nggak percaya?
Ini cuma di angka 10-an aja. Kita akan kasih promo spesial untuk 3 subscriber Candi Elektronik link ini. Caranya gampang. Datang ke toko, tunjukkan video ini dan tunjukkan benar-benar udah subscribe. Tapi kuotanya 3 aja ya, 3 untuk bulan ini. Harganya nanti cuma dapat di angka 9,9 aja dengan syarat sudah nunjukkan postingan ini dengan sales-sales di toko kita, atau ini juga udah benar-benar subscribe. Nanti ada buka HP-nya, tunjukkan ke sales, dapatkan 9,9 saja. Untuk yang dari wilayah Solo Raya yang mau datang ke toko, silahkan. Ada di toko Sukoharjo, Sragen, atau mungkin di, kalau di Solo kan ada Candi Elektronik Premium Store 153, Candi Elektronik 310, depannya Grand Mall, dan Kartosuro yang paling baru ini. Untuk yang luar kota, jangan khawatir, bisa klik di bawah ini, ada pembelian via online kita. Tapi promo tidak berlaku loh ya, karena cuma bagi yang ke toko tunjukkan video ini. Atau mungkin teman-teman yang ingin tanya-tanya dari spesifikasi kulkas ini, atau kulkas lain, atau elektronik lain, tulis di kolom komentar. Nanti kita pasti akan balas satu persatu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Candi Elektronik termurah dan terpercaya.